Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Jakarta International Stadium. Memasuki tanggal 8 Januari ini, progres pembangunan JIS masih terus berlangsung, di antaranya yang pertama pengerjaan tribun. Untuk pengerjaan tribun saat ini masih fokus pada penyelesaian pemasangan tribun precast, di mana saat ini sisa menyisakan sedikit lagi tribun precast yang belum dipasang, dan mobil kren sudah ada beberapa yang dibongkar dan keluar dari lapangan utama. Sementara itu, untuk pemasangan seat masih terus dilakukan, terutama pada tribun tier 3, di mana setiap tribun, baik itu tribun utara, timur, selatan, dan barat, sudah nampak begitu jelas seat gradasi yang dipasang. Sedangkan area block court, belum ada seat yang dipasang pada tribun tier 3. Untuk tier 2, juga area block court mulai dipasangi seat gradasi oranye dan abu-abu. Di sisi lain, untuk pemasangan panel LED scoring board yang kedua sudah hampir rampung. Sudah lebih dari 50% LED scoring board yang telah terpasang panelnya. Perlu diketahui, nantinya JIS ini memiliki dua buah scoring board dengan ukuran sangat besar, yakni dengan tinggi 15 meter dan lebar 30 meter. Tentunya ini menjadikan JIS sebagai stadion dengan scoring board terbesar di Indonesia. Yang kedua, lapangan utama. Setelah dilakukan pemangkasan rendah atau vertikat, saat ini pihak kontraktor melakukan top dressing berupa penambahan media tanam pasir. Hal ini dilakukan tentunya bertujuan untuk meratakan permukaan tanah dan membuat struktur rumput lebih kuat, dan nantinya hasilnya jauh lebih baik dan memuaskan. Yang ketiga, fasad stadion. Untuk bagian fasad saat ini sisa menyisakan bagian utara yang belum full dipasangi fasad, sedangkan di sisi lain sudah full. Sisa dilakukan penyambungan gap horizontal di setiap fasad dan pemasangan lighting juga terus dilakukan. Sementara itu di ram barat terlihat halte bus sudah tertata rapi, dan nantinya halte bus ini bertujuan agar para supporter atau pengunjung yang datang ke JIS lebih mengutamakan menggunakan kendaraan umum, salah satunya bus. Diharapkan progres pembangunan JIS ini rampung 100% pada bulan Maret 2022 dan bakal menjadi salah satu ikon baru bagi kota Jakarta, bahkan Indonesia. Kita doakan semoga progres pembangunan Jakarta International Stadium ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.